السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأكرمنا بالإيمان وفضلنا بالقرآن اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد سهبت أسايا البربهجية dimanapun Anda berada, rahimani warahimakumullah, para salihin dan salihat. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan kali ini di serial Pustaka Asa, khususnya di serial Quranic Studies. Ya. Dan tanpa terasa di sesi yang ketiga ini kita sudah sampai di serial yang ke-36, di sesi yang terakhir, di serial yang terakhir di sesi ketiga ini. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akal dan kolbu di dalam bahasa Al-Quran. Nah, dalam pendekatan ulum quran kali ini, ini merupakan pendekatan dengan pendekatan saintifik ya sebagai pengembangan dari beberapa teori studi Al-Quran yang pernah kita bahas pada beberapa waktu lalu. Nah ini sebagai view saja bahwa Al-Quran ini di dalamnya terdapat petunjuk, ya, juga solusi, ya, kemudian menjadi masdar atau sumber, dan kemudian juga di dalamnya ada pengingat bagi manusia, ada pembeda antara yang baik dan buruk, kemudian di dalamnya ada nilai dan juga sebagai sumber hukum atau syariat dan tentunya semua itu menjadi sebuah kaidah yang perlu dilihat contohnya dalam bentuk person ataupun komunitas yang ada di dalam teladan kisah-kisah Al-Qur'an. Baik sebagai tokoh protagonis yang akan dicontoh kebaikannya dan nilai-nilai baiknya ataupun dalam bentuk tokoh antagonis yang harus dijauhi dan diwaspadai ketika kita menjalani hidup sehari-hari. Baik. <tuh> Ini kita akan coba masuk yang pertama dari inspirasi Al-Quran ini adalah akal dan fungsi akal. ya. Kita bisa lihat di dalam Al-Quran kata Al-Aqlu ini tidak pernah disebut secara eksplisit. Jadi Al-Quran tidak pernah menyebut kata-kata Al-Aqlu. Jadi akal sebagai akal, Al-Aqlu tidak pernah disebut di dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menyebut fungsinya saja, Afala taqilun ya misalnya atau naqil atau taqil atau yaqil ya ini menandakan bahwa ada sesuatu yang Allah inginkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan menyembah akalnya mengkultuskan akalnya jadi melebih-lebihkan akalnya tapi Allah memberi akal kita adalah untuk digunakan sebagaimana mestinya berpikir jadi ini kalau kita lihat redaksi ta'kilun dan yakilun sudah cukup banyak. Apalagi kalau kita tambah dengan ya tafakkarun, tatafakkarun, dan seterusnya. Nah tetapi menariknya adalah ketika Allah menyebut kata ala ilmu, di dalam Al-Quran ini secara eksplisit disebut. Ilmunya disebut, kemudian fungsi daripada ilmu, ya'lamun, ya ta'lamun, na'lamu, ya, banyak sifat daripada itu sendiri juga disebut ya pelakunya ulamanya juga disebut menandakan posisi ilmu di sini adalah lebih tinggi dari akal karena akal ini menjadi salah satu sarana dan perangkat di dalam mendapatkan atau meraih ilmu itu sendiri baik ini yang yang pertama yang kedua juga kita lihat di dalam Al-Qur'an juga Allah menyebut ya Allah memperingatkan nah, di dalam surat Al-An'am, di dalam surat Hud ya. Ini fala takum ma'al jahilin misalnya. Ada juga ayat-ayat yang uh, 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 menjelaskan kalau kisah Nabi Hud ini terkait dengan Nabi Nuh alaihissalam. ya. Karena Nabi Nuh pada waktu, waktu, waktu itu bertanya kepada Allah bahwa anaknya itu inna bni min ahli wa inna wa'daka haq Tapi dijawab oleh Allah Laysa min ahlik innahu ghairu salih nah ini peringatan Allah untuk tidak menjadi orang bodoh jahil jahil itu bukan sekedar bodoh yang dalam artian bodoh tuna aksara atau tuna-tuna yang lainnya tidak mengetahui berita bukan itu Jahil adalah bentuk kebodohan yang dihasilkan bukan dari tidak tahu, tapi dari tidak menggunakan akalnya, gitu ya. Kemudian Allah juga tidak menyamakan antara orang yang tahu dan orang yang nggak tahu. Hal ladina ya'lamun. Menandakan orang yang tahu itu punya posisi lebih di hadapan Allah. Demikian juga orang yang berilmu jadi adanya darajat, ada derajat yang diangkat oleh Allah pada diri orang yang beriman ketika dia berilmu. Dan ini korelasi antara ilmu dan iman itu sesuatu yang sangat kuat. Nah demikian juga nanti Orang yang berilmu itu punya kedudukan sangat luar biasa ketika ilmunya menyampaikan dia pada hakikat ketakutan kepada Allah atau yang disebut dengan khasyah. Karena rasa takut, tempo hari pernah kita bahas ya, rasa takut itu sendiri adalah frasa yang berbeda-beda yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada khauf, ya, ada khudu, ada khusyuk, dan yang paling tinggi adalah khasyah. Innama yahshallaha min ibadihil ulama. Jadi itu rasa takut yang akan menghantarkan seseorang kepada pengetahuan dia secara totalitas kepada Allah. Dan itu mustahil kalau tidak dilakukan melalui pengetahuan yang cukup. Nah. Baik, kita lihat perannya tadi ya. Kalau ilmu secara single disebut sangat banyak di dalam Al-Quran. Ya. Berapa kali ilmu disebut di sini? 29 kali. Ya. Dan kata ulama disebut dua kali. Utul ilma disebut sembilan kali. Kemudian penyebutan fungsi dalam bentuk kata kerja plural yang akalnya al-ilmu banyak, ya'lamun, itu delapan puluh sembilan kali. Ta'lamun, enam puluh empat kali. Na'lam, sebanyak empat belas kali. Ini belum kalau kita hitung kata kerja yang personal, yang bentuknya adalah satu orang alima, ya'lamu, ya ta'lamu. Maka ini perhatian Al-Quran terhadap ilmu, itu perhatian yang sangat luar biasa. Termasuk juga mengangkat derajat dan posisi, kedudukan, keutamaan, dan kemuliaan orang-orang yang berilmu, dan sebaliknya juga mewanti-wanti agar jangan sampai terperosok pada jurang kebodohan atau kejahilan. Nah, maka kata al-ilmu itu sendiri dengan berbagai macam derivasinya itu diurang sebanyak 779 kali di dalam Al-Qur'an. Jika ratanya dibagi dengan 114 surat, itu artinya ini rata saja. Maka ada pembahasan sebanyak tujuh kali setiap suratnya. Tentu ini tidak dalam benar-benar terjadi ya karena panjang pendeknya surat tidak sama. Nah, ini menandakan apa? Menandakan bahwa Al-Quran memiliki satu tujuan, yaitu ilmu yang menjadi learning habit yang akan menjadi titik poin utama, dan itu sarananya adalah di antaranya akal dan kolbu. Nah, mari kita lihat ya, kolbu ini sendiri dalam bahasa Al-Quran disebut secara single kolbun dan disebut secara plural yaitu kulubun. Nah, ini sering kita artikan seperti halnya makna fuadun atau afidatun yang artinya hati. Kalbun sama dengan fuadun, betul. Tetapi ada ada sedikit perbedaan. Kalau kalbun disebut di sini, maka maknanya para pemirsa Pustaka asa, para pemirsa, dan sahabat asa TV, dimanapun Anda berada, kita lihat, <klihat> kalbun itu artinya jantung secara fisiologi, dan secara non-fisiologi berarti dia memiliki makna yang berkonotasi tidak fisik. Jadi, kalbun itu ya, selain berarti jantung, dia berarti secara non-fisik alat merasakan, memahami tempatnya iman, tumbuhnya cinta, perkembangnya rasa kasih sayang, termasuk juga tempat kufur, membenci, dengki, dan sebagainya. sedangkan fuad itu satu makna, yaitu makna kalbun yang non fisik. <tuh> nah, ini kita jadi tahu ya, oh ternyata kulub itu artinya tidak satu. Nah, kita coba ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan kata qalbun sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u maalun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu nanti hari yang harta dan anak-anak tidak berguna. Tidak bermanfaat kecuali bagi seseorang yang menghadap Allah dengan keadaan kalbun salim, nah ini kalbun salim ini terjemahan salim ya, luar biasa. Dan menariknya, yang tidak bermanfaat di sini itu harta dan anak-anak. Kenapa? Kok bukan harta dan orang tua? Nah, ini juga bisa dipelajari lebih lanjut di dalam kesempatan lain, ya. Karena ini berbicara futuristik, berbicara masa depan seseorang ketika diajak ngomong sama Allah. Diajak melompat masa depannya di dunia, ataupun masa depannya nanti, jauh di akhirat, yaitu di hari kiamat. Masa depan di dunia, orang hidup sampai tua. Pada saat dia tua, mungkin memiliki segala-galanya, tetapi pada saat itu, mungkin dirinya bisa jadi secara fisik lemah, bisa jadi dia semakin tergantung dengan anak-anaknya, dan hari itu di dunia saja, tidak semua anak-anak itu mengurusi orang tuanya, apalagi nanti di akhirat. Dia punya harta, punya anak-anak di dunia, di akhirat tidak berguna. Orang di dunia saja sebelum dia pergi ke perjalanan ke akhirat saja, punya harta dan punya anak-anak tidak ada jaminan hidupnya terurusi. Apalagi nanti di akhirat. Kurang lebih begitu. Kecuali orang yang datang kepada Allah biqal bin salim. Menarik ini, kal bin salim ini. Biqal bin salim. Nah, di dalam Al-Quran, kata kalbu dalam artian single ya itu diulang 53 ayat 53 kalau yang bentuknya single lebih sedikit nah kebanyakan di dalam Al-Qur'an itu mengulang kata-kata kulubun jadi kata kalbun dan kulubun itu lebih banyak kulubun nah kesehatan kita itu diukur dengan kalbu kesehatan kalbu baik kesehatan secara fisiologi Ataupun kesehatan secara non fisiologi, baik eh, sahabat asa supaya kolbu kita makin sehat, eh, kesempurnaannya insya Allah kita lanjutkan setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan dengan ilmu manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Qur'anic Study Series, Qur'anic Live, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Asa TV Indonesia. Baik sahabat Asa, Rahimani Warahimakumullah. Tadi kita berbicara tentang kesehatan kolbu ya. Jadi begini, kalau jantung kita ini sehat, maka sehat anggota fisik kita jantung kita sehat, peredaran darahnya lancar, asupan oksigen ke otak kita dan sebaliknya juga lancar dan seterusnya dan seterusnya. Demikian juga kalau kita mengartikan kolbun ini secara non fisiologi, maka kolbu kita itu jika baik, maka perilaku kita baik. yang tadi ya, kalau secara fisik badan kita akan sehat. Tapi demikian juga kalau kolbu kita baik kan ada dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bala ala inna fil jasadi mudghah ada sekumpal darah di dalam tubuh kita ida saluhat saluhal jasadu kullu wa ida fasadat fasadal jasadu itu ada dimensi non fisiknya di situ membahas dimensi metafisika membahas dimensi spiritual ya nah kita bisa melihat bagaimana Al-Qur'an itu memastikan bahwa kalbu itu adalah alat berpikir. Mata alat melihat, telinga alat mendengar. Kan sering dalam Al-Qur'an ya, lahum la ya. Mereka itu punya kalbu tetapi tidak yaqilun. Oh, berarti bisa berpikir kalbu itu. Ya. Sebagaimana Allah tegaskan mereka punya mata tetapi tidak melihat. Mereka punya telinga tetapi tidak mendengar. Ini bukan berarti, mohon maaf, berbicara orang yang mendapat cobaan menjadi orang difabel ya. Bukan berarti tunanetra, bukan. Dia punya mata melihat, tapi melihat gitu aja, tidak mengambil pelajaran dari penglihatannya. Kemudian dia mendengar, tapi pendengarannya itu tidak menyebabkan dia berpikir. Berarti sentralistiknya ke yang depan, kolbu, sebagai penentu akhir dari input yang didapatkan melalui mata, melalui telinga. Dia melihat, nggak berpikir. Dia mendengar, nggak berpikir. Dan alat yang berpikir itu apa? Kolbun. Kalau itu tidak dilakukan, maka dia mendapatkan raka jahanam. Ya, orang dapat akal kok dikasih akal kok tidak menggunakan kolbunya itu. Nah ini Apakah ini yang maksudnya kolbu itu akal? Nah, tentu ini beda. Karena nanti kita akan membahas bahwa ada sesuatu yang lebih spesifik lagi. Nah, uh, ini ayat yang tadi kita bahas ya. Afalam <tuh> fil فَإِنَّهَا لَا تَأْمَلْ وَلَكِنْ فِي Allah apakah mereka enggak melakukan perjalanan melihat-lihat ya kemudian mereka memiliki kolbu yang bisa berpikir dengan itu yang mereka lihat itu atau juga mereka memiliki pendengaran ya sesungguhnya yang buta itu bukan penglihatan absurd, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur tetapi yang buta adalah kolbu yang ada di dalam dada yaitu jantung tadi itu masyaallah baik apakah mereka tidak berjalan di muka bumi mereka punya kolbu yang dengan itu memahami punya telinga mereka bisa mendengar karena sesungguhnya yang buta bukanlah mata tetapi yang buta adalah kalbu yang ada dalam dada itu jantung tadi itu. Nah, karena itulah jika kita ingin kalbu kita ini stabil perlu kita jaga. Maka ada di dalam Al-Qur'an penjelasan kulub yang berarti non fisiologi. Ladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Berarti di sini uh, al artinya di sini adalah non fisiologi. Orang-orang yang beriman itu kalbunya tentram dan tentram itu dengan mengingat Allah. Mengingat Allah itu akan menyebabkan kalbu menjadi tentram. Nah, ini kulub ya. Ada ayat lain juga di surat Al Anfal misalnya di ayat 2. ya. Innamal mu'minun ladina وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang yang beriman adalah orang yang ketika nama Allah disebut kalbu mereka bergetar wajilat. Jadi wajil itu takut tapi takutnya gemeteran di situ. Ini bukan takut kayak, kayak bayangin takutnya orang, bergetar hatinya. Adik menerima uh, ada sinyal yang kuat. Kalau dibaca Al-Quran, bertambah imannya dan mereka bertawakal kepada Allah. Ini berarti nuansa yang non-fisiologi ya. Nah, jantung ini tercipta mendahului otaknya. Kalau kita lihat ya, pernah kita membaca dalam hadis itu ya. ya sampai nanti ada detak jantungnya. Jadi detak jantungnya ada dulu. Setelah mungkin sekitar 100-120 hari ya. Nah, atau mungkin manusia itu sebelumnya kalau seratus seratusan hari itu dia sudah diberi nyawa ya. Ya, ini pada saat usia 21 hari dia menjadi embrio, jantung diberikan kemampuan untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Maka saat dewasa, jantung memompa darah itu sekitar 70 ribu liter setiap hari. Bayangkan kalau manusia itu berusia 70 tahun, maka total darah yang dipompa oleh jantung akan mencapai 1 juta barel. Masya Allah, ini kemampuan yang luar biasa. Ini alat yang tidak boleh berhenti ya dari sejak diciptakan. <tuh> Dan ini dihitungnya bukan ketika kita lahir dari rahim ibu kita, tapi sebelum sebelumnya kita sudah sudah Jantung itu sudah digunakan. Nah, maka jantung ini tidak boleh hanya sekedar kita maknai sebagai alat pemompa darah, karena dia jantung bisa mengingat, jantung bisa merasakan, mengirim perintah ke seluruh organ tubuh. Karena jantung ini berisi jaringan neuron yang rumit. Dia mengeluarkan hormon-hormon yang mengendalikan seluruh badan. Dia bisa mengingat, merasa mengendalikan emosi, ya, mengirim pesan ke otak dan semua organ tubuh. Pesan-pesan ini tidak lebih dari sinyal yang disebut dengan sinyal elektromagnetik. Maka performa jantung dan sinyal-sinyal itu berubah sesuai dengan status jantung. Nah ini kita bisa lihat ya. Saya ngambil dari Dr. Kahel ya. Jadi kalau kita emosi itu juga orang marah detak jantungnya makin kencang, orang khawatir juga, orang takut. Ini menandakan bahwa ada kaitannya sesuatu yang non fisiologi dengan fisiologi. Jadi suasana suasana hati kita atau suasana kolbu kita akan berpengaruh kepada kolbu yang fisik. Gitu. Kita senang, kita sedih, kita takut, kita cemas, itu berpengaruh. Ada pesan-pesan yang disampaikan di situ. Nah, jantung ini berpikir dan memahami karena dari dari para peneliti berarti ada sesuatu yang bukan hanya otak. Para peneliti percaya bahwa jantung ini adalah mendahului otak, karena di setiap sel jantung ini punya memori. Misalnya Dr Swartz ya, dalam diri kita ini ada sejarah yang tertulis di dalam sel. Kita mengingat peristiwa masa lalu, ya. Dan itu apakah disimpannya di otak atau di jantung? Nah ini yang menjadi perbedaan para pakar neurolog dan juga pakar saraf, ya, terutama juga saraf-saraf yang ada di dalam jantung. Nah mekanisme jantung kita bisa lihat para pemirsa Asa TV yang berbahagia. Jantung manusia ini menyampaikan oksigen ke semua sel tubuh dan itu memakai pembakaran. Hasil pembakaran sel tersebut, gas karbon dan materi beracun dipompa oleh jantung ke paru-paru. Membersihkan darah dari gas karbon melalui proses pernafasan. Panjang jaringan pembuluh darah di dalam tubuh kita, manusia, kalau disambung semuanya, itu mencapai sekitar 100.000 km. Subhanallah. Jadi ini pembuluh darah kita ini kalau disambung itu panjangnya luar biasa. Jadi Allah rangkaikan kabel-kabel kecil ya pembuluh darah itu di dalam tubuh kita dengan sangat luar biasa. Nah, ada keterkaitan antara jantung dan otak dan ini para pakar di baru belakangan ini meneliti itu tentu ini pengetahuan yang baru jantung punya peranan penting dalam memaham, memahamkan dan memahami karena jantung ini dapat mempengaruhi aktivitas listrik otak. Ini kalau kita ambil dari tulisan Paul Petersen termasuk Dr. Gary, ya, dalam organ transplant dan saluran memoris ini di majalah Nexus dikutip di tahun 2005. Ya. Nah, jadi ada ada fungsi otak di dalam jantung. Kecepatan detak jantung ini berubah bergantung keadaan psikologi dan emosi manusia. Dr. Andrew memastikan adanya sebuah otak yang sangat rumit di dalam jantung. Nah, dalam jantung kita ini ada sekitar 40 ribu neuron bekerja dengan presisi yang sangat tinggi untuk mengendalikan detak jantung, nah, produksi hormon dan penyimpanan informasi. Selanjutnya informasi dikirim ke otak dan informasi ini punya peranan penting dan vital dalam memahami dan memiliki pengetahuan tentang sesuatu. Maka jantung mengatur neuron otak. Beberapa peneliti menyatakan bahwa informasi mengalur dari jantung ke otak melalui jalur khusus. Sehingga mengarahkan sel-sel otak agar memahami dan menyadari. Sekarang para ilmuwan bekerja membangun banyak pusat-pusat penelitian yang meneliti secara khusus hubungan antara jantung dan otak, antara jantung dan kecerdasan kognitif, kecerdasan kognitif, dan psikologi ini sangat terkait nantinya. Maka, ada informasi yang sifatnya kognitif, ada informasi yang dihasilkan, sifatnya berdasarkan suasana psikologi yang dialami oleh manusia. Nampaknya sudah mulai serius, sahabat asa. Tenang, kita jeda sebentar. Nanti, insya Allah, setelah jeda rileks sambil yang punya minuman hangat, insya Allah nanti bisa kita sambung berikut ini. Kalau masih ada daging, ya daging hewan kurbannya bisa sambil disantap. Baik, silahkan kita jeda sebentar. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja "I Love Monday" di Asa TV Indonesia. "I Love Monday" menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam "I Love Myself, I Love My Job". I Love My Prophet dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di ASA TV Indonesia. Inspirasi keluarga islami. Baik sahabat ASA kita lanjutkan. Tidak terasa sudah sampai kepada segmen yang ketiga yang terakhir. Sehingga para ilmuwan uh, tadi setelah mengetahui adanya hubungan antara jantung dan otak. <tuh> Sehingga jantung itu ternyata ada sel-sel yang di dalamnya menjadi gudang informasi, peristiwa, atau ternyata punya memori. Makanya kata kolbu seperti tadi yang kita sebut diulang-ulang dalam Al-Quran, baik dalam bentuk single atau plural. Misalnya di dalam surat Ali Imran. Ini jantung punya ingatan. Waliyabtaliyallahu fi sudurikum fi qulubikum Wallahu alimun bidhati sudur. Subhanallah. Allah menguji apa yang ada di dalam dadamu. Dan membersihkan apa yang ada di dalam kalbumu. Diulang lagi. Allah maha mengetahui apa isi dada. Subhanallah. Jadi dada kita. Dan makanya ini belum kita berbicara secara Non fisik ya. Ketika kita membicarakan ada pernah dinyatakan ya perempuan itu konon diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk laki-laki. Tetapi merasa bahwa sebagian orang merasa bahwa perempuan itu menjadi makhluk subordinat karena diciptakan dari bagian tubuh laki-laki. Tahukah kita bahwa tulang rusuk yang digunakan untuk menciptakan perempuan itu adalah tulang rusuk yang paling bengkok? Tulang rusuk yang paling bengkok itu memiliki makna perlindungan yang dahsyat, karena tulang rusuk yang paling bengkok itulah yang melindungi jantung, melindungi kolbu. Jadi, sebenarnya perempuan itu adalah makhluk yang <tuh> diciptakan Allah untuk melindungi kolbu laki-laki. Nah, makanya, tulang rusuk yang bengkok itu menjadi tulang rusuk yang kuat, karena kalau tulang rusuknya lurus, tidak akan terlindungi jantung kita. Nah, itu next time kita bahas itu ya. Jadi ini ada ada memori dan jantung itu belajar. Maka berdasarkan penelitian terakhir, jantung mempunyai peran penting dalam proses belajar karena dia memimpin mengendalikan neuron-neuron otak tadi. Hubungan kalbu dan pembelajaran di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan dalam surat At-Taubah. Wa Allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun maka Allah telah kunci, Allah matikan kalbu mereka, sehingga dengan itu mereka tidak tahu. Maka hati-hati. Ada istilah bebal. Bebal itu tidak hanya terkait dengan otak seseorang. Lebih daripada itu, sesungguhnya yang membuat bebal, itu kalbunya terkunci. Kalau sudah wataba Allahu ala kulubihim, Fahum la ya lamun. Kalau sudah kalbunya dikunci oleh Allah, sudah dikunci mati oleh Allah. Tidak tahu dia. Kebenaran dengan gamblangnya terpampang di depan dia, ya nggak ada artinya. Kenapa? Dikunci. Berarti menandakan kesehatan kalbu yang non-fisik, itu juga jarang diperhatikan orang, padahal itu mempunyai peran penting untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, kita lihat, kita lanjutkan inspirasi Al-Quran lagi, hubungan akal dan kalbu. Maka kata-kata afala ta'qilun mengajak berpikir dengan akal dan kolbu sekaligus. Nah, kata ini tadi ya, karena akal tidak sebut secara fisiknya. Berarti ini mengajak kita berpikir dengan akal dan kolbu. Allah subhanahu wa ta'ala mengecam orang-orang yang tidak menadaburi Al-Quran. Afala baru al am ala kulubin akfaluhah. Ya, diulang ya Amala kulubin Akfaluhah. Kenapa orang-orang yang tidak menggunakan kulub mereka untuk menadaburi Al-Qur'an dikecam oleh Allah. Orang dia punya akal kok nggak mau tadabur. Ya ada lagi juga dalam hadis istaftikalbak minta fatwalah kepada kalbu. Nah, berarti apa ini? Diperlukan learning dengan akal dan kepekaan kalbu kita. Untuk mendapatkan sebuah keputusan dan kesimpulan, kita beristiftak kepada kolbu, bukan kepada akal. Dengan akal itu, seseorang bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Maka, coba kita lihat tadi ya, hubungan lagi di dalam Al-Quran, tidak ada kata "akal". Padahal jelas-jelas Allah beri bekal itu yang membedakan manusia dengan yang lainnya. Dan kata-kata akal itu bukan sesuatu yang sifatnya fisik, karena kata akal itu ada di mana. Nah, ini dia permasalahannya: muncul kata baru "otak", ada orang mengatakan akal itu fungsi akal ada di otak, padahal tidak, tidak hanya itu maksudnya. Fungsi akal itu ada juga di jantung, fungsi akal itu ada di otak betul, di situ prosesnya, tapi sebagai penyimpanan besarnya itu ada di kalbu memori yang sangat besar itu disimpan di kolbu. Memang otak itu rumit, gitu. Tetapi jantung dan otak sangat terikat sekali. Maka yang menarik adalah bahwa kata otak tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Kata otak itu tidak pernah disebut karena yang punya otak bukan hanya manusia, ya binatang pun hewan pun punya otak. Tetapi apakah binatang hewan itu bisa berpikir? Tentu tidak. Hewan mungkin bisa merasakan karena itu insting, tapi dia berpikir dengan manusia, seperti halnya manusia, tentu tidak karena manusia ditambahkan fungsi. Nah, ini dia fungsi akal di dalam otaknya dan fungsi akal di dalam jantungnya. Nah, fungsi akal ini untuk berpikir supaya dia terhindar dari penyimpangan, dan azab Allah. Man, Kolbu merupakan bagian yang penting dalam tubuh manusia menjadi bagian yang utama sekaligus merupakan perangkat lunak yang untuk merasakan dia berpotensi menjadi peluang kebaikan ya dan juga ada peluang keburukan di sana karena itulah kesehatan kalbu kita, kesehatan akal kita itu menjadi prioritas yang sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Asa, kesimpulannya bahwa akal dan kolbu ini sangat terkait cukup erat. Karena itulah kesehatan akal, menjaga kesehatan akal ya dimulai dari menjaga kesehatan kolbu. Artinya begini, otak kita itu memang letaknya ada di kepala kita tetapi otak kita itu bukan segala-galanya, ada perangkat lain yang lebih penting dari otak yaitu disebut dengan kolbu. Kolbu itu apa? Kalau secara fisik artinya jantung, secara non fisik artinya ya di situ jantung itu. Makanya kalau kita sedih yang kita pegang dada kita ngelus dada saya, ah itu berarti kan itu jantungnya tempat dia merasakan. Orang sebel itu sesek napas. Ya kita dapat berita tidak baik itu napas kita sesek dan itu pertanda jantungnya sedang memacu adrenalin. Gitu. Orang takut, ya, orang berolahraga, aktivitasnya menegangkan, itu jantung yang berfungsi. Maka kalbu ini punya peranan yang sangat luar biasa. Maka tidak heran tadi ya, Rasulullah SAW bersabda, kalau ada segumpal darah di dalam tubuh manusia, ada daging yang darah yang menjadi daging segitu itu, mutlah itu, kalau dia baik, maka anggota tubuhnya baik secara fisik. Sama secara non-fisik. Kalau orang punya kolbu yang baik, makanya dia mah orang yang hatinya baik. ya Kira-kira gitu. Maka dengan itu, marilah para pemirsa halako, pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah, mari kita jaga kesehatan kolbu kita. Mari kita merawat fungsi akal yang Allah berikan kepada kita, maka kesehatan kalbu kita ini akan berpengaruh sangat dominan pada proses kita nanti memahami pesan-pesan Allah melalui visual yang kita lihat dengan mata kita, melalui audio yang bisa kita dengar, kita simak dengan telinga kita, baik suara alam, kemercik alam yang kita dengar dari fenomena-fenomena atau kita lihat dengan mata kita, itu kemudian bisa diolah dengan kolbu, dan kolbu kita mengolahnya dengan benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mampu memanfaatkan nikmat Allah berupa akal, sehingga fungsi kehalifahan kita ini menjadi seimbang. Akal, dalam artian pengetahuan kognitif, diimbangi dengan pengetahuan yang berdasarkan emosi dan spiritual yang mapan karena itu kesehatan jantung kita dilakukan dengan nutrisi yang baik ya termasuk olahraga dilakukan latihan tetapi kesehatan jantung kita juga perlu dilatih dengan apa banyak berpikir membaca al-quran berbuat baik dan menjaga kebahagiaan kita di dunia sebelum kita raih di akhirat mudah-mudahan kita semua setelah memahami antara akal dan kalbu ini bisa semakin yakin bahwa yang kita lakukan ini tadabur al-quran kemudian menolong orang, perbuatan-perbuatan yang lainnya yang tadi disebutkan ya, mikir itu akan menjadi salah satu juga sebab sehatnya jantung kita sehingga bisa berfungsi secara fisik dan berfungsi menjadi peka karena mampu berpikir dengan cepat dan tepat. Itu saja saya kira sahabat Asa kebersamaan kita harus berakhir karena waktu juga yang sudah berakhir. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita akan berjumpa pada sesi keempat setelah tiga kali dua belas dalam pelajaran studi Al-Quran kita bahas. Insya Allah kita akan berlanjut di sesi yang keempat pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mohon maaf bila ada kekurangan dan keterbatasan. Mari kita akhiri, kita tutup dengan doa kafratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika ashadu an ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.